everyone, welcome to Renata Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Aduh, udah lama banget aku gak upload video ya di channel YouTube aku ini. Karena aku sekarang lagi fokus di Instagram dan juga TikTok. Boleh ya follow di Instagram aku @RenataPrianti, Instagram makeup aku @RenataMuart, dan di TikTok aku @RenataMuart. Oke, kalau gitu sekarang aku bukan mau review makeup, tapi aku mau review sebuah produk untuk bayi. Jadi konten ini adalah konten untuk ibu-ibu, khususnya ibu baru yang punya bayi usia 0-9 bulan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, dari judul kalian bisa nebak ya, gimana menghindari kepala peang pada bayi. Oke, ada caranya, yaitu dengan menggunakan bantal. Ya, bantal peang, kalian tahu kan bantal peang bayi? Ya, aku pun waktu itu punya untuk anak aku. Tapi ternyata ada bantal peang yang lebih bagus loh, yang lebih aman untuk kepala bayi, yang lebih bagus untuk gerakan, jadi dia tetap bisa bergerak. Karena bantal peyang yang hanya bulat tengahnya itu kan konon katanya itu tidak baik karena berbahaya ya. Jadi bayi tidak akan bisa leluasa untuk menggerakkan kepalanya, sehingga nanti bayi bisa tersedak atau saat tersedak susah untuk dimiringkan kepalanya. Tapi bantal peyang yang satu ini berbeda. Ya, ini aku punya bantal peyang dari Azruli Baby Pillow. Ini dia produknya. Ih, warnanya sama produk aku ya. Ini tuh berbedanya apa? Karena terbuat dari kulit kacang hijau. Ada bunyinya kan ya. Ini tuh terbuat dari kulit kacang hijau yang sudah diproses secara sedemikian rupa sehingga aman untuk kepala bayi yang lunak. Jadi kalian akan berpikir, huh, kulit kacang hijau keras dong, kasihan dong kepala bayinya. Tidak. Jadi ini itu aman untuk kulit kepala bayi ya. Jadi saat kalian menidurkan bayi di bagian tengah ataupun kepala bayi nanti bergerak ke sana kemari, si kulit kacang hijaunya ini justru bagus seperti memijat kepala bayi ya. Jadi ini itu juga bagus sebagai sirkulasi untuk memperlancar sirkulasi darah pada kepala bayi gitu. So, kalau sirkulasi darah kepala bayinya sehat, itu akan mencegah kebotakan. Jadi membantu kepala bayi itu menumbuhkan rambut lebih cepat ya. Jadi bayinya tuh kan banyak ya, beberapa bayi yang rambutnya tumbuhnya lama gitu. Nah, untuk pakai Azruli Baby Pillow ini akan membantu untuk pertumbuhan bayi, rambut bayi, sehingga lebih cepat, jadi terhindar dari kebotakan. Untuk bahannya, Azruli Baby Pillow ini, dia bahannya itu flanel ya, untuk di bagian dalamnya ini. Nah, dia ada bagian dalamnya, ini terbuat dari flanel. Tuh, mana sih susah. Nah, ini kain flanel dalamnya ya. Dan 100% katun di bagian luarnya, ininya nih. Ininya itu katun 100%. Ini tuh desain terbaru, jadi dia bisa dipakai dua sisi ya, depan maupun belakang. Oke, jadi ini bantal bayi yang enak banget. Jadi bayi nanti ditempatkan di tengah. Pertama tangan kita di tengah dulu, membentuk bolongan di tengah, baru kepala bayinya ditidurkan di sini. Nah, Azruli Baby Pillow ini bisa kalian dapatkan di e-commerce. Aku belinya di Shopee, di Shopee-nya Opsimum. Kalian bisa beli di situ dengan harga yang sangat terjangkau. Ini bisa banget buat kado teman kalian yang baru lahiran ataupun buat bayi kalian sendiri. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh drop di komen ya. Makasih udah nonton, jangan lupa like subscribe-nya ya. See you.